Ya nggak kenapa, gue tanya terus si Ila masih muntah tuh. Gak ada yang bantuin lagi, gak ada. Bulat tuh barang-barang antik luar biasa semua tuh. Mobilnya. Boleh masih dibahas enggak? Nanti dia makin gede kepala, nanti dia makin banyak koleksi dong. Kita makin minta lagi. Tolong enggak usah dibahas, skip aja. Lanjut. Gue senang. Itu bini kedua ketiga. Iya. Waduh. Hobi. Eh, tapi enggak apa-apa sih. Bukan perempuan. Benar-benar. Mendingan ke hobi benar-benar. Silakan. Kenapa hobi banget tuh suka sama Vespa sama Mini Cooper itu, pokoknya barang antik deh. Okay. Apa tuh dulu? Nggak tahu, dari dulu tuh gue dari segi ngambil pekerjaan pun atau ngambil passion pun, gue pengen yang beda. Salah satunya percussion. Percussion itu alat musik yang unik kan. Mungkin dari kecil gitu, gue dari kecil mainnya gemang kromong. Semua orang gendangan nggak semua orang bisa, tapi kan itu unik. Yeah. Nah dari situ mulai tumbuh kali sifat-sifat yang gue nggak mau sama nih sama orang kebanyakan. Mulailah nggak mau ekstrim ya. Mulailah waktu itu SMA, di saat orang-orang punyanya motor sama mobil matic atau mobil yang keren, gue milihnya Vespa. Nah kenapa milihnya Vespa? Waktu itu Vespa kan masih murah banget tuh. Terus dicat warna-warni itu cakep banget deh. Lucu banget warna waktu itu, warna apa ya? Warna hijau. Kayak lu punya kan warna kuning, kayak gitu-gitu deh. Nah, zaman itu jadi prima donanya abis keluar dari restorasi. Buset, cewek-cewek nempel, bos. Balik lagi. Awas lu ya. Zaman SMA. Zaman SMA dulu. Iya, udah. Terus abis kayak gitu, udah semenjak itu dari Vespa ke mobil pun gue zaman SMA ya suka aja lihat mobil antik, cuman belum punya kesempatan untuk beli. Nah pas abis nikah Vespa udah ketimbun nih, maksudnya udah banyak. Terus gue mikir sama Ayu, waktu itu gue ngajakin dia nyari mobil apa yang seru gitu buat dilihat-lihat, taruh di rumah. Entah kenapa, gayung bersambut, bos. Hai. Lucu nih Mini Cooper. Nah, dia yang nyebut duluan. Nah, Boris. Bukan, ya, bukan. Soalnya ada beberapa yang udah dijual untung buat gue juga. Iya, dan investasi, Pak. Investasi, itu dia. Nah, ternyata kali, nih buat pria-pria di luar sana, pokoknya barang-barang. Dan buat istri-istrinya. Iya, buat istri juga. Pokoknya barang-barang yang suami beli, terus ntar dijual lagi bisa menghasilkan, nah, pasti dikasih izin sama bini-bininya. Jangan suzon dulu ya, jangan suzon ya. Sama kayak gue pun juga, Bi, aku boleh beli ini gak, Bi? Boleh. Bisa dijual lagi kok. Enggak, emang gitu ya? Enggak, tapi sekarang gitu, gue sekarang pas kalau lagi ngeliatin barang-barang antik itu, lucu nih, emang bisa naik tuh, Mas? Iya, dia udah bikin kesana. Tapi ngerensnya 5-10 tahun lagi ya, kita jualnya. Oh ya, gak apa-apa deh, buat tabungan skala. Ya, jadi. Iya. Mas, kan sama otak banget. Lama, beneran. Jangan ketemu lagi ya, dalam waktu. Bisa nambah barang. Iya. Jadi, ini dari tadi gue salfok banget sih sama anak ini. Jadi, guys, ini anak-anak di sini semua tuh. Cucu, cucu. Udah bayi, udah bocil-bocil ya kan? Diam. Jago kandang. Ayo ngomong. Ya ampun. Datang si Rusia. Ya ampun. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Jadilah sekarang Morris mainannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Lagi beli. Beli. Kompor-komporan nih, kompor-komporan. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Apa yang memutuskan untuk ngasuh sekolah berdua aja tanpa babysitter? Ya, memutuskan untuk... Jadi gini, kita memang dari sebelum sekolah lahir, pas lagi hamil, kita tuh emang sering bahas ada beberapa hal. Salah satunya kayak, jangankan soal pengasuhan gitu. Bahkan kita dari hamil aja tuh kadang suka, edit nanti kalau sekolah 5 tahun, kalau sekolah begini nih, misalnya ngeliat anak orang gitu, ada yang guling-gulingan, nanti kalau dia kayak gitu, ntar kita kayak gini ya. Jadi kayak selalu janjian sih. Karena ya, komunikasi antar keluarganya. Karena harus kompak juga sih. Yes, yang gue baca, terus dari pengalaman apa namanya didikan juga,
ketika misalnya nanti lo nggak kompak, anak tuh pasti akan ngikut salah satu yang memang misalnya ngebelain dia kasarnya gitu. Nah itu gue nggak mau tuh sampai kayak gitu. Dan anak juga kan jadi ngelihat kayak, oh iya ya memang orang tua gue melakukan itu untuk kebaikan gue gitu. Bukan cuma aku mau sama mama soalnya boleh ini atau sebaliknya. Lebih sayang sama salah satu. Iya, kan? Jadi kayak ada sih beberapa hal yang kayak kita janjian, salah satunya ngurus berdua itu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dibilang pastilah kita butuh bantuan banyak orang juga lah, gitu. Kayak kakak, orang tua, mbak di rumah juga ada untuk bersih-bersih, tapi memang bukan yang tinggal terus setiap hari ngejagain gitu, karena memang udah komit aja sih, maksudnya komitmen antara kita berdua, kita sama, juga nyari rezeki ya buat dia, ibaratnya gitu. Jadi sebisa mungkin memang kita pengennya kerjaannya yang memang bisa ngajak dia juga. Salah satunya kita juga bikin kantor baru banget, jadi ibaratnya kayak disitulah kita bisa ngajak main dia juga. Terus kadang malah jadi les juga di kantor. Jadi kayak ibaratnya kita ngantor, dia juga dengan aktivitasnya dia sendiri. Ya, tetap masih ada di pandangan. Iya. Ya sama satu lagi sih, paling gue tipenya rada enggak suka ada orang lain gitu kalau misalnya udah malam di rumah. Gitu. Jadi kayak kalau udah quality time banget. Iya, yeah, yeah. Jadi kayak enggak tahu kenapa maksud gue ada momen-momen saat itu sih pasti. Iya, yeah, yeah. Kayak aduh kok ada berdua. Pengen berdua atau gue pengen bebas di ruang makan gitu misalnya, atau apa ya, gue tidur melintang di ruang makan, mau ngapain ya gitu. Yeah, jadi gitu. Nggak tahu. Nah cuman memang kita juga lagi ngobrolin nanti kalau anak kedua gimana ya, itu terbalikin lagi, makanya kita kayak sangat berpikir keras gitu, gimana ya anak kedua kapan ya gitu, karena ya kita mau ngejaga itu sih benar-benar apa ya ibaratnya syaratnya. Nah, harus iya syaratnya harus dong. Juga sendiri iya, dong. Harus sama dong gitu. Konsekuensinya. Yoi. Ya kan nah, udah 3 aja tadi 3 dong, 3. Aduh. Itu aja di TK di rumah. Jadi kita berdua kalau mesti nyari quality time yang benar-benar emang udah malam, udah pada tidur, baru deh kita yang ngobrol curhat apa semua. Habis ngobrol ngapain tuh kamu tahu? Yoi. Main game. Oh, main game. Oh, main game. Gue kira kirain lihat-lihatan doang gitu, lihat-lihatan. Saling pandang. Ini gimana nih? Tapi hobinya mereka bareng loh, Cip, main game gitu. Gila main game banget. Di marksman gua match. Kalau gua tengin. Aduh, kacau deh. Gitu lah. Main moba. Emang kalau pasangan tuh harus... Iya, harus ada yang satu hobi gitu ya. Harus satu hobi, bener-bener. Cakep. Game ini, Cip, cobain. Ih, gua mau ga betah. Harvest Moon aja. Iya, Harvest Moon. Nih, Harvest Moon. Bercocok tanam. Memori satu megabit. Pakai cheat lagi ya. Game Shark. Yo, Game Shark. Oke. Tanya selanjutnya nih, traveling bertiga tuh rasanya gimana sih? Capek, rasanya, suka dukanya tuh. Waduh. Seru banget. Itu sih kayak hal-hal yang memang salah satunya gue nikmatin gitu. Dan memang salah satu hal yang bikin yang apa namanya? Kenapa sih kita ngurus kalau berdua juga? Salah satunya karena kita enggak mau bayarin. Mbaknya datang juga traveling. Bos, kayak gue enggak bayang. Gue ngebayang kayak ada yang bayarin mbaknya bisnis atau misalnya bayarin mbaknya hotel sendiri gitu, kok kayak maaf mendingan buat saya beli perhiasan dan benda-benda saya yang lain ya. Saya ikhlas mengurus anak saya sendiri. Tapi benar bos, benar-benar ini gue aduh ya Allah, kemarin sempat ngeliat ya itu ada gile. Salut sih, cuma maksudnya kayak ya namanya semua keluarga pasti ada prioritasnya ya, gitu. Nah prioritas kita adalah lebih ke ya belanja buat diri sendiri. Iya, jadi kayak ya kita nikmatin sih serunya gitu. Terus udah gitu kayak memang Dito tuh kan memang dari kecil tuh aktif banget gitu. Jadi dia tuh udah happy banget. Susu promil ya? Kayaknya deh, kayaknya deh. Gue rada-rada kayak pumping banget gitu, hyperaktif gitu. Maksudnya pas kalau lagi travel. Sugar rush lu ya? Iya, asli. Jadi kalau maksudnya aduh naik turun apa koper kan misalnya itu gue seneng gitu baunya banyak gitu. Bawanya gitu. Ya bawa sih. Car seat, bawa koper. Ada kepuasan gitu. Sendiri tuh. Iya, kayak gue laki banget. Bukan gitu. Itu tinju kali. Pak, aduh. Koper naikin lagi ke troli, ambil lah. Kacau gitu ya. Gue laki nih, gue sedikit nih. Kenapa lagi banyak. Bisa. Tapi emang, gitu. Ya, ya itu sih. Seru sih, seru. Gue kemarin lagi bayangin kalau berempat, pisah dong tempat duduknya. Itu yang gue pikirin juga. Kalau pesawatnya lagi tiga-tiga,
dua, yang satu siapa ya kan? Atau enggak bertiga? Kalau anaknya nambah gitu ya, iya masih mikir. Nggak usah di pesawat, tempat tidurnya coba pikir. Iya kan? Kita sudah merasakan itu. Bisa ranjang iya, nih. Kalau masih kita satu ranjang, ntar yang ada adanya di pecah. Oh iya, iya di atas, satu di bawah dong berarti, Pak. Gue berdua di atas. Di kalau Isko suka-suka dia deh, namanya ya, pilih mau di atas, mau di bawah, suka-suka dia, dia udah. Yang penting gue di tengah tuh, ya. Buat benteng taknya sini gue antara dia sama kakaknya. Isko pencak silat dia tidurnya. Waduh, iya bener-bener. Terkesana kakinya, ntar lupaan sana, kepala kaki di sana. Kita satu aja. Iya, iya. Makasih ya, ini makasih lo masukannya. Masa makasih lo. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Angan-angan di masa tua tuh kayak gimana? Angan-angan, oke. Ini selalu nih, ini selalu kita bahas juga. Yogi. Kita pengennya tuh nanti kita benar-benar full gitu buat anak mau skala atau mungkin nanti adik-adiknya. Padahal nggak ada. Beneran nih mau dia. Amin. Amin. Pokoknya ya intinya sebenarnya kayak emang hidup kita sekarang setelah ada anak lebih untuk Buang anak lah. Sih. Hmm. Tapi memang di saat yang tepat nanti kita akan pastilah kita akan ngelepasin mereka gitu. Yogi, ya. Yogi udah gede-gede. Pengennya sih kita, mungkin itulah momen dimana kita bisa quality time lagi ya, Dit ya. Maksudnya menikmati berduanya kita, terus udah gitu. Pengen juga sih nyoba untuk tinggal di luar Indonesia tuh pengen banget. Karena memang apa ya, kita emang bener-bener gak tahu nih kita tuh jiwanya tuh kayak nemplok-nemplok di mana-mana gitu. Ramadan ya? Iya, kayak ibarat ini mau di mana aja asal berdua, asal sama anak tuh kayaknya gue bisa-bisa aja deh gitu. Jadi pengen sih nyobain hidup di luar Indonesia. Makan Indomie bisa-bisa aja. Indomie lagi. Indomie lagi. Kan sponsor, bos. Bos ini. Ini built in nih, nambah. Built in, bos. Tambah. Jadi ya itu sih. Makanya kita coba dulu. Pertama ini kita mau stay di Bali tahun depan. Jadi kita mau for good di sana. Nyobain skala sekolah sampai umur 5. Abis itu kita tanya dia mau balik ke Jakarta mana, atau enggak. Gitu. Pengennya di mana ya? Tuh, nanti kita jadi tanggal kalian. Bener ya? Bener kan? Iya. Amin. Soalnya kita itu anak pulau yang terperangkap di ibu kota. Makanya DKX kalau dong bentar lagi. Ada kasus mantan. Mantan ibu kota. Pindah Kalimantan. Oh iya benar. Maaf ini kalau misalnya mau pindah juga kita bisa menyalurkan properti gitu. Iya. Nyari duit juga. Enggak. Ujung-ujungnya obyekan. Iya, tapi emang apa yang jadi duit yang halal? M pas banget lagi sebelah kita lagi. Oh, masih kosong. Masih kosong. Oke. Lanjut. Lanjut. Kalau misalnya sekarang lagi berbisnis apa aja? Oke. Sekarang Dira boleh jelaskan? Sekarang kita lagi pertama itu masih nulis karena itu kayak anak kita yang pertama setelah kita menikah, nulis abis itu musik, kita buatin musik buat film buat juga. Buat online juga, buat soundtrack juga, lagi project lagi dibikin. Film buat teman-teman yang butuhin musik juga kita buatin, buat iklan juga. Terus yang ketiga kita punya coffee shopnya Stuja. Namanya Stuja Coffee. Itu kita lagi gedein, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya. Jadi lagi membesarkan di coffee shop. Terus yang keempat, kita sekarang lagi jadi social media consultant juga buat teman-teman yang lagi perlu tentang social media, cara penataan IG, video, foto, terus semi-semi PH ya, cuman ini lebih ke social ya. Semi tapi semi, skalanya social media. Social media lebih ke YouTube, Instagram, sama konten-konten kayak apa namanya copywriting-nya kita bisa banyak ya bapak kerjanya ya? Ya lumayan bu. Oh, kita katanya mau tinggal di luar. Oh, iya, kalau dikit gimana caranya ya kan? Nyangkulnya mesti dalam dulu. Iya bos. Iya kan tinggalin dulu Jakarta biar nanti supply duit doang dari sini. Kita tinggal halo. Amin. Apalagi tip? Oh ya sama vlog terakhir. Vlog itu salah satu sumber penghasilan sekarang yang kita juga dalemin juga. Jadi kayak basically kita kayak siap sedia buat brainstorm ide mau misalnya kayak teman-teman punya sosial media kayak akun IG-nya pun gitu misalnya kayak mau apa namanya mau ngasah ide sama kita tuh bisa kayak terus vlog juga bisa terus sama apa ya sama ya profil gitulah kalau ya tahu sendiri lah sekarang kan kayak apa tuh sosial media gitu jadi kayak kita lebih konsep kesana sih gitu sama Ayu fotografer oh iya sama fotografi
lanjutkan. Oke, okay. Pertanyaan sudah habis tanya nih. Sekarang sih cuma challenge sih masuknya nih. Tanya lagi. Nih, ini kita ngasih pertanyaan. Oke. Okay. Ini nggak dikasih minum ya tamunya, gue bingung deh. Wah, ini haus juga nih, setengah jam ya. 45 menit nih. Gak apa-apa ya. Ntar gue keliatin dulu, jaraknya ntar masuk lagi. Oh iya, iya. Kalau itu danon. Eh, enggak. Sebut lagi, bos. Tit, gitu ya. Ayo, ayo, lanjut, lanjut. Oke, ini challenge-nya itu pertanyaan. Tapi, jawabnya harus barengan. Oke, siap. Karena kita pengen tahu kalian itu benar-benar serasi banget ya sih. Serotak banget ya, sejiwa banget. Iya. Sedap. Pertanyaan pertama. Warna favorit Skala? Tuh. Gak ada. Gak ada cuy, ya, dia belum bisa menentukan. Gua yang favorit gua black. Tetep. Tetep. Sudah bening terkesi berkurang dua orang. Eh, dia belum bisa nentuin. Belum. Apa aja dia mau? Dia apa aja mau sih. Apa aja mau. Kamu deg-degan kan, makanya jawabnya black kan? Enggak, kalau kayak black kan panik gua, panik. Jadi gue kasih ke Skala, jadi gue kira dia suka itu. Baiklah. Tuntutan dari ini bapak, orang tua bos. Orang tua yang menuntut apa? Anaknya harus apa? Seperti apa? Ayo lanjut, gitulah. Ayo, ayo. Lanjut. Next. Binatang favoritnya Skala? Tuh, dua. Elephant dong. Dinosaurus tuh binatang kan? Binatang lah. Iya. Dia lagi suka dinosaurus. Sekarang lagi suka dinosaurus. Dulu kata pertamanya tapi elephant. Papanya iya. Tadi elephant. Sama iya. Kayak Isko. Epen. Iya, sama juga. Emang gitu. Kenapa ya anak kecil suka gajah bisa. Ya? Epen. Dia juga lagi suka dinosaurus sama dinosaurus kan? Iya. No. Tetap. Oke lah. Elephant ya. Oke. Ebi. Maaf ya. Maaf, gua minta maaf dulu. Ayu pernah punya mantan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god, enggak muat jarinya. Masya Allah, banyak bener. Sumpah, enggak tahu, gue lupa. 7 lah ya. 7 kali ya? Iya, yeah, kalau 4 pasti. Ayolah, bener ini jawabannya bener 7. 7 tujuan lah. Insya Allah kompak. Insya Allah kompak. Insya Allah kompak, bener. Ada yang ini lagi? Memang, oh iya, itu aja. Alah, sopan sama lu. Kan mantan. Mantan pacar udah jadi sama. Tapi enggak pernah pacaran. Oh, pacaran 4 bulan. Iya, ya, itu momen-momen udah penjajakan karena jackpot tadi. Lagi lanjut. Oke, next. Ayo. Dito punya berapa mantan? Ush. Dia sedikit sih, lebih sedikit dari gua sedikit. Tapi yang gak dijadiin ada 2 miliar. Oh, cuma pers-persan doang. Iya. Cinta satu malam. Iya, laki-laki bos. Sorry bos. Jadi berapa? Berapa ya? 5 kali ya? Nah, lebih dikitnya lebih 2 dong. Gue dikit mantan gue. Jadi lama-lama hubungannya? Enggak, jarang-jarang punya pacar. Lagi pengen aja. Lagi pengen, banyakan jomblonya. Tapi selentingannya itu, ketayu pun dan banyak. Jomblo tapi dede-dede manisnya banyak. Jomblo dede-dede manisnya banyak. Dede. Iya lah benar. Jadi kan benar. Di mobil beda nanti. Iya maaf apa. Oke, terakhir. Tadi kamu bahas ini ya. Enggak sih, sumpah gue tuh kayak super udah dua super dua orang. Malah yang cemburuan tuh gue. Malah dia, ntar dia tiba-tiba yang kayak, iya kan. Malah laki-laki tuh. Gue tuh dia ada. Gue dengan laki-laki ya. Coba lagi location. Iya, coba lagi location. Dia ngomong, dia cerita dengan santai. Gue juga santai karena gue ya lu punya gue, iya. Tapi dia, cemburu, wow, asli. Iya, gue juga suka gitu-gitu. Dia harus benar-benar bisa emosi gitu loh, kayak kamu tuh masih kepikiran. Itu kenapa sih? Karena kalau udah satu masih nanya, kamu masih kepikiran ya, benar-benar. Top. Ternyata next. Oke. Ilah. PM. Sweet memory kalian berdua tuh apa? Kalau gua, harus bareng ya? Bareng. Satu, dua. Tunggu bentar. Ya, yang mana dong? Ya, terlalu banyak, terlalu banyak. Cuman yang paling banyak gue lo. Tapi kalau gue ya 1, 2, 3 lamaran. Kelahiran. Salah. Ya. Mana sih? Peserta benteng tak kasih gugur. Ya, sini dong. Ini. Ini kok. Sikala. Sini, Isko. Tapi emang pas lamaran sih. The best kan? Iya, bos. Sini nak. Ya Allah. Allah. Enggak. Allah. Jadi ya
kalau gua lebih ke lamaran karena gua deg-degan banget terus bukan main. Tremor itu terus ya ampun, masuk kan. Masuk mau ngelamar. Iya. Alah. Enggak bisa nafas kan? Ya gitulah kurang lebih kalau. Tapi kalau gua malah pas ijab kabul sih. Ya, pas ijab kabul tuh dia lebih gemeter lagi. Jadi udah lamaran gemeteran. Pas ijab kabul lebih gemeter lagi. Gua sampai kayak di foto tuh banyak banget foto kawinan gue yang ketawa berdua kayak hahaha gitu gara-gara ya gue kan nggak pernah ngeliat dia sedek-dekan itu kan gitu. Gua mana orang petanang gitu, petenteng kayak sok gitu tiba-tiba sombong. Di ijab kabul bener-bener pucet terus tangannya tuh ditaruh di jadi dari meja kan ibaratnya kayak lagi ini goyang-goyang gue liatin dia malu ditaruh di bawah jadi nggak kelihatan sama orang-orang jadi kayak itu luar biasa banget semua. Terus ini ya kan orang IO-nya senyum, maksudnya makin kaku lagi ya. Ijab kabul kita aja gak ada yang senyum. Gue cuma tegang takut celana doang. Panjang banget lagi dong. Yang diinget yang mana gitu ya. Oke. Abis. 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 Ya. Wah. Terima kasih loh kita udah diundang ke sini. Terima kasih banyak juga udah datang. Terima kasih Ayu sama Dito mau datang meramaikan vlog kita. Apa ini nama ininya apa sih? Acara ininya, heeh. Rian Domek. Rian Domek. Apanya? Edisinya gitu loh. Q&A. Oh, Q&A. Ini loh guys. Ya schedule-nya berbulan-bulan nih kita tunggu nih. Waduh. Pas banget hari ini kita bisa main ke rumahnya lagi. Iya. Betul. Janjiannya udah kapan tahu ini. Iya. Ini keluar negeri mulu nih mereka berdua nih. Adau. Bikin sirik, bikin sirik ya. Kapan kita traveling bareng nih? Yuk, gua nunggu itu deh. Nunggu kalian bisa. Nunggu. Nunggu. Oh iya bareng. Lagi macul. Oh biar bisa pindah juga ya yang masih tertahan kita. Yuk. Amin. Amin. Oke guys, terima kasih banyak Ayu juga. Sama-sama. Terima kasih. Terus begitu jangan lupa juga subscribe channel kita lagi. Jangan lupa subscribe gratis, like, komen. Terus begitu juga jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita. Yes, channel YouTube kita namanya Teman-teman Menikah atau bisa search Ayu Dia di Toskala juga. Jangan lupa di like, nonton, terus komen. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Bye. Kiss bye.